lama untuk mempercepat Prabowo dilantik. Tidak harus nunggu 20 Oktober. Inilah kekuatan people power. Insya Allah, tapi kita berharap tetap persatuan Indonesia harus dijaga. Tidak boleh. Satu, menyimpulkan bahwa telah terjadi berbagai kecurangan dan kejahatan bersifat terstruktur, sistematis, dan masif dalam proses penyelenggaraan pemilu 2019. Kalau Jokowi menang, berarti dia main curang, saudara. Gerakan People Power yang digagas sejumlah tokoh politik pendukung calon presiden nomor urut 02 Prabowo Subianto diperkirakan bakal gatot alias gagal total. Meski upaya People Power diubah nama menjadi Gerakan Kedaulatan Rakyat, gerakan tersebut dinilai akan mengganggu keamanan NKRI. TNI dan Polri akan melakukan tindakan tegas pada siapa saja yang mengganggu kedaulatan rakyat. Kami tidak akan mentolerir dan menindak tegas semua upaya yang akan mengganggu ketertiban masyarakat serta aksi-aksi inkonstitusional yang merusak proses demokrasi. Yang akan mengganggu stabilitas keamanan ketertiban masyarakat, ya, maka Polri dan TNI kami sudah sepakat dengan Bapak Panglima, rekan-rekan dari Bapak Kasat, Kasal, Kasau, kami sepakat untuk menindak tegas dan tidak mentolerir. Polri sudah melakukan serangkaian langkah preventif, mulai dari peningkatan keamanan, penangkapan berbagai pelaku video ujaran kebencian yang menjurus pada gerakan People Power, hingga tindakan tegas. Ormas Perjuangan Rakyat Nusantara atau Pernuses sangat mendukung untuk sama-sama menjaga KPU dari kelompok mana saja yang akan merusak hasil keputusan KPU nanti. Ya, kita jaga di KPU sama-sama. Kenapa? Kunci curang atau benar? Letak curangnya di mana? Itu kan mereka sudah tidak percaya lagi dengan KPU. Mau bikin negara sendiri kan endingnya ke sana. Nah inilah yang jadi saya sarankan kepada negara yang sudah provokator-provokator kemarin ini dan kelompok-kelompok hilang. Hal senada yang disampaikan Ketua Presidium Jaringan Aktivis Reformasi Indonesia 98 atau Jari 98, Willy Prakarsa, setelah acara jumpa pers di wilayah Menteng, Jakarta Pusat tadi sore 16 Mei 2019. Willy menyambut baik langkah yang akan dilakukan oleh Panglima TNI dan Kapolri untuk memberikan langkah yang tegas bagi siapapun yang mengrongrong kedaulatan NKRI. Sikap libas, jangan kasih hati. Bahwa sepanjang mereka mau merongrong kedaulatan NKRI, kami rakyat Indonesia akan mendukung sepak terjang untuk penindakan yang dilakukan oleh Polri maupun TNI kepada mereka yang tadi saya sebutkan merongrong kedaulatan NKRI. Willy menilai kedua pasangan Capres 01 Joko Widodo dan Capres 02 Prabowo Subianto adalah sebagai negarawan sejati. Willy menilai adanya para musang tua di balik pembisik Prabowo yang menjadi suasana di kubu 02 menjadi keruh tidak karuan. Kita sebagai rakyat Indonesia, kita tunggu dan kita lihat hasilnya siapa. Benarkah bahwa Prabowo itu sosok negarawan yang sampai saat ini kita positive thinking. Kemudian untuk masalah antisipasi daripada musang-musang tua, para penumpang gelap seperti HTI yang selalu bikin onar, kami memohon kepada teman-teman dari institusi kepolisian sebagai pemelihara kantip mas. Bahkan Willy berpendapat akan menyelamatkan Prabowo Subianto dari pembisik musang tua melalui para aktivis 98 yang ada di kubu 02.